Halo Sobat Easy Stock, kita jumpa lagi meneruskan bagian kedua, part 2, 4 industri yang tahan banting saat resesi tahun 2023. Jadi artikel CNBC kita pernah bahas, sudah bahas, yang pertama adalah sektor kesehatan atau healthcare, yang mana tahan terhadap bantingan atau guncangan resesi atau inflasi. Dan kemudian kita akan bahas saat ini, kesempatan ini adalah sektor teknologi. Nah, kenapa sektor teknologi itu adalah sektor yang menjadi faktor dominan di masa adanya COVID-19. Selama 2 tahun banyak perilaku manusia secara global beralih kepada work from home, online shopping, dan lain sebagainya. Education online, segala macam dilakukan dengan online, dan juga kemajuan dari teknologi dari 4G ke 5G, dan malah sekarang China sudah melakukan eksperimen di teknologi 6G. Oke, kita akan membahas dengan polanya atau filosofinya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku yang menjadi pegangannya Warren Buffett dalam menghitung nilai wajar saham di Bursa Efek. Dan Sobat Easy Stock bisa mendownload aplikasi Easy Stock di Google Play Store. Nanti kalau setelah di-download akan ketemu seperti ini. Oke, dari awal aja ini. Dan sekarang kalau kita mau masuk, klik bendera Indonesia. Dan saat ini kita akan memilih sektor-sektor industri yang kita pilih, yaitu yang tahan inflasi, yaitu kita pilih fitur member, best selection, kita pilih teknologi kita ada berapa banyak, kita pakai semuanya aja ya teknologi. Apply filter, ini ada berapa banyak yang di sini. Sekarang kita mau milih hanya yang under value. Oke, kita pilih yang under value. Coba kita pilih sekarang apa ya, semuanya aja lah, all aja lah. Apply filter, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertama kita buka Diva. Diva laporan keuangan udah Q2. Di sini harganya closingnya 890, tapi nilai wajarnya sampai 2900 atau ya sampai ketiga kali ya. Oke. Okay. Kita pakai tadi Diva. Perusahaan voucher. Oke, okay, Diva. Nah, ini lagi turun banget ya. Sempat naik ke 5.275. Ternyata di sini kita lihat nilai wajarnya itu bisa sampai 2.900 dengan growth-nya 2,78. Kita lihat ya sekarang ini emang market cap-nya hanya cuma 1,2 triliun. Nah, ini kita lihat sekarang dengan Q2 return on equity-nya 4,3, itu half year. Kalau full year ya berarti nggak sampai 10% ya. Artinya masih di bawah benchmark. Debt to equity kecil sekali, tapi profit margin juga sangat tipis di bawah 4,5%. Working capital luar biasa kuat. Jadi di sini ini perusahaan yang secara profitability sangat rendah, hanya mengandalkan cash di neraca. Jadi sebetulnya kurang produktif. Penggunaan dana idle yang tidak dikelola untuk menjadikan profit lebih tinggi. Jadi ini tidak produktif sebetulnya. Oke, kita lihat lagi saham yang lain, Hadid. Hadid juga sampai 2 kali dan 3 kali. Kita lihat di sini apa yang terjadi. Sama nih sebetulnya nih. Sekarang gini, net current asset-nya 325 miliar. Total hutangnya sendiri itu cuma 50 miliar lebih. Ya ini juga kelebihan cash ya. Ini kurang produktif.
Lihat aja profit marginnya nggak sampai 0,5%. Kita skip aja ya. Oke, kita lihat lagi, apalagi GLVA. GLVA juga dua kali lipat nih GLVA. Ini laporan keuangan Q1, growth-nya di 5%. Kita lihat return on equity-nya bagus di atas benchmark. Debt to equity-nya tinggi ya, mendekati 2. Jadi kalau kita lihat net current asset-nya 717, dia bisa nutup utang jangka pendeknya, sehingga ada ada surplus working capital hampir mencapai 200 miliar. Tentunya 200 miliar ini bisa nutup nilai atau hutang jangka panjangnya, sehingga neraca kuat sekali ini dia. Tetapi produktivitasnya dia kecil sekali, cuma 3,2. Nah, ini kurang menarik sebetulnya, debt equity-nya tinggi. Karena ekuitasnya tidak sebesar net current asset-nya. Sekarang ekuitasnya aja kalah sama utang jangka pendeknya gitu. Ini kurang menarik juga nih sebetulnya nih. Kita buka lagi. Oke, play filter ambil MTDL. MTDL dengan growth 2,7 Q4. Ini juga tadi hampir dua kali lipat juga ya MTDL ya. MTDL. Ya, 80% sampai 90% ya. Lumayan tinggi lah. Nah, ini return on equity-nya 19,4, bagus, debt to equity bagus. Profit margin tipis cuma 4,1%, working capital-nya 1,67, bagus. Ini permasalahannya si MTDL bagus, cuma karena profitability-nya rendah ya, profit margin-nya cuma 4%. Di sini permasalahannya. Coba kita lihat saham lain lagi. Terus Bukalapak. Sorry, Bukalapak, kita lihat dulu Bukalapak. Ya, upside-nya cuma tipis 4-5%. Kita pakai growth 4,92. Nah, ini sebetulnya juga kita lihat nih di sini, karena asetnya 30 triliun. Sedangkan utangnya, total hutang sendiri cuma 1,5 triliun. Jadi banyak too much excess cash sebetulnya yang tidak bisa dikelola dengan secara atau menghasilkan return yang lebih positif. Sekarang profit marginnya juga anomali ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari list daripada perusahaan teknologi, itu cuma MTDL sebetulnya yang menarik. Yang lain kurang menarik. Baik, kita jumpa lagi di lain kesempatan.